Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar komputer ya. Materi hari ini yaitu mengenal tool lainnya. Masih sama seperti materi yang lalu, hari ini kita akan membahas icon pensil, magnifier, text, eraser, select, dan free from select. Yang pertama ada icon pensil. Icon pensil digunakan untuk menggambar bebas. Gambar di samping adalah contoh dari penggunaan icon pensil. Bisa dilihat ya, gambar pohon di samping yaitu digambar menggunakan icon pensil. Yang kedua, ada icon magnifier. Icon magnifier digunakan untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Bentuknya sama seperti kaca pembesar ya. Yang ketiga, ada icon text. Icon text digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan tulisan pada gambar yang kamu buat. Gambar di bawah adalah contoh penggunaan dari icon text. Yang keempat, ada icon eraser. Icon eraser digunakan untuk menghapus objek gambar. Gambar di bawah ini adalah contoh penggunaan dari icon eraser. Icon eraser itu untuk menghapus ya. Nah, ini di sebelah contoh gambar yang akan dihapus. Yang kelima ada icon select. Icon select digunakan untuk menyeleksi area gambar dengan bentuk kotak. Gambar di bawah ini adalah contoh penggunaan dari icon select. Ini contoh gambar yang sedang diseleksi oleh icon select. Cirinya yaitu ada titik-titik kotak di samping gambar tersebut. Dan yang terakhir atau nomor 6 ada icon free from select. Icon free from select digunakan untuk menyeleksi gambar dengan bentuk bebas. Gambar di bawah ini adalah contoh penggunaan dari icon free from select. Sudah cukup untuk materi hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.